semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Gimana nih kabarnya untuk siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan gak ada yang sakit. Tapi kalau misalnya ada yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan dan kita bisa kembali ke aktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Amin. Nah, ini di jam 4 aku udah mulai beraktivitas seperti biasa karena ini aku bikin video tuh pas hari Senin ya teman-teman. Jadi udah mulai lagi kembali ke habitatnya emak-emak Nimam Riwe dengan perbekalan anak-anak. Ini aku mau masak nasi terlebih dahulu, terus nanti aku mau lanjut masak sayur sop. Untuk dapur alhamdulillah sih udah rapi, tinggal aku rapihin aja piring-piring yang aku cuci semalam. Jadi biasanya sih kayak gitu, kalau misalnya besok tahu mau rempong aku beresin malam, tapi nggak selalu sih teman-teman kalau aku. Ini aku refill dulu untuk berasnya, aku pakai merek Lahap dan aku kalau beli itu per kemasan 5 kilo gitu. Walaupun sebenarnya lebih murah yang langsung 10 kilo, tapi nggak tahu kenapa aku lebih seneng yang 5 kiloan aja. Nah, ini aku masak sekarang lebih banyak ya Mam, karena si kakak pagi-pagi itu harus sarapan nasi terlebih dahulu dan nanti bekal, terus nanti juga makan lagi, jadi 3 kali makannya. Makanya ini untuk porsi nasinya tuh atau masak nasinya tuh dibanyakin gitu teman-teman. Ini aku belum pegang ya untuk piring-piring yang udah aku cuci, belum aku beresin karena ini yang terpenting, aku harus masak nasi dulu dan lanjut masak sayur. Pokoknya kalau anak pas masuk sekolah itu yang terpenting kalau aku masak aja dulu teman-teman. Soal kerjaan yang lain nanti aja setelah selesai masak, terus setelah selesai mempersiapkan anak sekolah baru aku ngerjain yang lain. Kalau teman-teman sama ya pasti kayak gitu, yang terpenting anak dulu gitu ya. Terus kalau kalian bangunnya jam berapa sih untuk mempersiapkan bekal anak, boleh komen. Kalau aku ini lebih pagi sih kayaknya ya teman-teman, karena memang kalau kakak itu berangkatnya lebih awal gitu, jadi ya kalau masak tuh harus lebih awal. Terus ini untuk sayuran udah aku persiapkan dari semalam, untuk wortel udah aku kupasin, terus untuk brokoli juga udah aku potong-potong. Itu lagi aku rendam dulu pakai air garam biar ulet-uletnya tuh pada keluar. Nah, ini biar cepet aku panasin dulu untuk air, terus ini aku lanjut potong-potong untuk wortelnya. Ini aku mau masak sayur supnya tuh sayur sup baso aja. Sayurannya juga ini cuman wortel terus brokoli, nanti aku tambahin kol juga. Kalau di video ini kayaknya santai, gampang banget ya, padahal di belakang layar mah ini yang rempong banget teman-teman. Ya seperti itulah kalau konten kreator yang harusnya masak itu cukup dengan 30 menit jadinya 1 jam. Terus ini aku lanjut potong-potong untuk baksonya. Banyak yang tanya kenapa masak sayur sup bakso harus dipotong-potong. Karena biar gak rempong makannya, apalagi buat kakak ya, dia tuh gak mau rempong kalau di sekolah. Ditambah kakak itu makannya jam 9 ya teman-teman, dan istirahatnya tuh cuma 10 menit gitu, jadi makannya harus cepat-cepat. Dan kalau siang itu paling dia nyemil gitu atau jajan, tapi kebanyakan sih aku bawain gitu cemilannya. Nah, ini untuk wortelnya tadi udah aku cuci, baru ini aku potong-potong. Dan ini untuk bumbunya aku irisin aja bawang merah, bawang putih. Tadinya tuh mau aku pakai sayur sop yang instan itu ya teman-teman, yang racik, cuman aku udah nyari-nyari nggak ketemu. Jadi ya udahlah, ini untuk sekarang tuh yang bumbu diiris aja ya Allah ini ngomongnya. Ini aku tumis untuk bawang merah, bawang putihnya, terus ini untuk sayur supnya aku tambahin dulu masako ya. Aku tuh lebih seneng Royco daripada masako, cuman ini tuh aku pakai masako karena waktu itu tuh aku dapet THR dan dapat masako yang gede banget, jadi ya udahlah dipakai dulu. Kalau Royco itu kayak udah ada ladahnya gitu Mam, jadi udah enak kalau menurut aku, dan nggak terlalu asin. Kalau Royco itu menurut aku asin banget. Aku tambahin lada, terus ini aku masukin kolnya,
dan ini yang terakhir brokoli. Nah, kalau udah masuk brokoli biasanya udah aku langsung matiin aja untuk kompornya. Nah, ini udah nih ya, Mam. Ini tinggal aku matiin aja karena kalau aku brokoli itu lebih seneng yang enggak terlalu matang. Kalau terlalu matang malah bau dirinya gitu kalau menurut aku sih. Nah, tadi aku udah mateng ya sayur supnya pas azan subuh. Terus ini setelah sholat subuh aku mau rapihin dulu deh untuk baju-baju yang udah disetrika kemarin sama kakak. Di dapur itu lagi ada adik aku yang lagi buat kopi, jadi ya udahlah ini aku rapihin dulu sebentar. Pokoknya kalau pagi-pagi tuh yang riweh banget teman-teman. Kalau aku pengen banget rasanya kalau misalnya di hari anak masuk sekolah itu lebih santai gitu, tapi aku nggak bisa, ditambah aku orangnya yang rempongan, walaupun cuman masaknya tuh sederhana tapi nggak tahu kenapa suka rempong aja. Nah, itu Oreo lagi jalan-jalan teman-teman. Oreo sekarang udah gede banget, padahal baru berapa gitu ya, kayaknya baru sebulanan dia sama aku. Kalau kucing kayak gitu ya teman-teman, cepet banget gede, dan mungkin nanti 2 bulan lagi mau aku steril aja. Nah, ini untuk perbekalan kakak udah selesai tuh, sayur sopnya aku masukin ke wadah food container yang kemarin aku beli merek Lock and Lock. Dan ini untuk sarapannya kakak, sedikit aja nih teman-teman, cuman sama sayur sup. Untuk buahnya aku kasih melon, dan untuk cemilannya tadi ada snack kayak gitu. Dan pastinya nggak ketinggalan sama yang namanya telur kalau kakak. Dan nanti aku juga mau goreng usus yang aku beli di Mbak Agatha gitu. Tapi ngegorengnya nanti udah agak siangan aja. Kalau kakak nggak doyan usus ya teman-teman kalau yang digoreng kayak gitu. Tapi kalau yang digoreng kriuk pakai tepung itu dia doyan. Kalau aku ngegoreng pakai tepung gitu nggak bisa ya teman-teman. Karena aku mikirnya juga pasti rempong banget kalau misalnya goreng usus pakai tepung crispy gitu. Nah, ini aku rapihin, terus ini aku lanjut nih Mam, aku pel terlebih dahulu, padahal nanti juga aku kan mau goreng usus ya Mam, dan nanti juga aku pasti ngepel lagi, cuman ini lumayan agak lengket, pokoknya aku nggak betah kalau habis masak nggak ngepel. Jadi ini aku pel terlebih dahulu, walaupun nanti juga aku pasti ngepel lagi setelah selesai goreng usus. Ada nggak sih teman-teman yang kayak aku yang kerjanya tuh ngepelin dapur terus? Karena nggak betah ya teman-teman, lengket. Nah, udah selesai area dapur, sekarang aku bergeser ke area ruang tamu. Untuk lantainya sih udah disapu sama kakak, dan kakak juga udah ngepel di depan rumah, tapi ini di bagian atasnya tuh nggak dirapihin. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting dia udah mau bantuin mamahnya dan sambil belajar juga, biar nanti setelah dia rumah tangga atau nanti mungkin dia kuliah terus dia ngekos gitu, jadi nggak kaget sama kerjaan rumah. Tapi aku juga kayak nggak berani, belum berani gitu Mam, kalau misalnya nanti kakak kuliah terus harus ngekos, khawatir banget gitu Mam. Apalagi aku tuh anaknya satu-satunya ya teman-teman, jadi ya ampun gimana nanti kuliahnya. Pengennya sih kuliahnya yang dekat rumah aja gitu ya, jadi bisa pulang pergi gitu pakai motor, nggak harus ngekos. Tapi belum tahu juga sih nanti seperti apa. Tapi berharapnya, berdoanya mudah-mudahan anak aku, anak teman-teman juga selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman, amin. Terus itu aku rapihin juga untuk setrikaan, itu bekas kemarin nih Mam, belum aku rapihin. Pokoknya kayak gini aja kerjaan aku setiap hari teman-teman. Kemarin hari Minggu aku yang lebih santai, leye-leye. Tapi kemarin juga sih aku sempat nyuci untuk kipas. Itu ada 3 kipasnya dan aku cuci semua. Kebanyakan rebahan juga gak enak ya. Malah punggung tuh, bukan punggung sih, kayak bahu tuh sakit karena kebanyakan scroll-scroll media sosial. Terus ini udah agak siangan, sekitaran jam 6:30 aku lanjut. Ini aku lagi kenapa coba teman-teman bikin sambal. Dari semalam udah aku niatin pengen bikin sambal.
Seperti teman-teman tahu juga kalau aku tuh doyan sambal tapi males banget sama yang namanya buat sambal. Padahal cuman kayak gini aja, tinggal digoreng terus nanti diulek, tapi nggak tahu kenapa malesnya luar biasa. Ini untuk sambalnya aku cuman pakai bawang putih aja sama cabai, terus tomat aku tambahin juga terasi. Nah ini udah mateng, baru ini aku mau ulek. Nanti untuk kualinya atau pennya mau aku pakai lagi untuk goreng usus. Nah ini aku seasoning, kasih penyedap pastinya, dikasih garam, gula, udah kayak gitu aja. Nanti aku ulek, dan aku juga itu ditunggu tuh sambil manasin minyak untuk goreng usus. Teman-teman siang hari ini atau tadi pagi pada masak apa, boleh komen di kolom komentar. Dan mudah-mudahan nih untuk menu yang aku masak hari ini menginspirasi buat teman-teman yang bingung mau masak apa buat esok hari. Kayak gini aja udah enak ya teman-teman, apalagi makannya tuh anget-anget, pakai nasi anget, udah enak banget, pokoknya bikin lupa berat badan nih mam. Nah ini aku ulek, nanti aku tambahin perasan jeruk limau biar sedap. Terus ini aku goreng dulu untuk ususnya nih mam. Ini aku goreng semua aja. Ini aku beli di Bagata, itu kemarin segini 10.000. Murah meriah ya, daripada kita harus kayak ngungkep sendiri itu pasti yang rempong. Dan kalau ini kan tinggal goreng aja. Nah ini udah ya selesai untuk sambalnya. Ini sambalnya tuh super pedes banget teman-teman nih untuk sambalnya. Dan ini untuk ususnya aku pakai minyaknya nggak terlalu banyak, karena nanti untuk minyaknya pasti langsung dibuang ya mam kalau bekas goreng usus yang kayak gini. Dan tara, ini udah selesai goreng ususnya nih mam, kriuk-kriuk gitu tapi nggak yang terlalu sampai garing banget biar bisa dimakannya tuh nggak terlalu keras gitu. Dan ini alhamdulillah udah selesai masaknya, dan videonya juga sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.